Pada sinopsis preman pensiun 7 yang tayang malam ini, Kang Murad marah besar dan Sep semakin meresahkan. Cerita preman pensiun 7 malam ini diprediksi akan melanjutkan kisah Sep si Raja Copet yang kembali setelah keluar penjara dan kisah Kang Gobang yang tidak lagi di terminal. Kang Murad mulai murka dengan kabar pencopetan yang kerap sampai ke telinganya. Ia sampai menelpon Junedi, mantan copet yang sebelumnya tergabung dalam jaringan Sep. Junedi pun sempat berpikir bahwa Sep sepertinya mulai meresahkan dan beraksi lagi menjadi copet setelah keluar dari penjara. Setelah menghubungi Junedi, Kang Murad pun kemudian menugaskan Iwan Tyson untuk mencari tahu siapa sosok copet yang kian memakan banyak korban itu. Sementara Kang Cecep mengancam Ubed agar memberinya keterangan terkait keberadaan copet alias Sep. Jika tidak, gigi Ubed akan diratakan oleh Cecep. Akankah Sep ditemukan? Lalu bagaimana dengan nasib Kang Gobang preman pensiun yang bekerja sebagai kuli bangunan? Simak cerita selengkapnya malam ini.